silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih. Baru tahu punya Pajero. Baru tahu punya Pajero bisa dipakai di motor. Beli ini ya, proyektor. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Saya dari IXORA Bali. Tepatnya saya anggota yang ke-6 di IXORA Bali. Kali ini saya akan membahas apa saja modifikasi yang ada di motor saya. Yang pertama, sistem pengereman sama seperti motor teman saya, yaitu brembo 4 piston untuk di depan. Dan disc brake untuk di depan saya percayakan kepada KDR. Dan untuk master rem di kanan, saya sudah ganti yaitu brembo RCS19. Nah, untuk yang di belakang, brembo juga, tepatnya yang 2 piston. Untuk disc brake yang di belakang saya percayakan kepada TDR juga. Untuk master kebetulan saya masih standar untuk yang di belakang. Untuk knalpot sama juga, yaitu Akrapovic. Dan untuk suspensi saya percayakan kepada ohlins. Jok saya, kalau untuk jok sih saya custom ya. Dan nah, customnya di mana kalau boleh tahu? Itu kan mirip kayaknya desain yang Eropa kayaknya ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu di mana? Ini siapa tahu ada teman-teman XMAX yang pingin modif joknya juga. Kalau jok sih, saya buatnya di imbang bonjol. Lampu sama juga, lampu depan saya pakai proyektor dari Pajero Sport. Dan untuk windshield, saya pakai windshield Malusi dari Thailand. Beserta asroda di depan juga, saya pakai asroda hang dari Thailand. Itu ada DRL kayaknya juga ya? Iya, DRL. Ini kalau warna sih dicat ya. Dicat. Biaya ngecat? Biaya ngecat kemarin sekitar 2 jutaan. Beserta velg sama arm juga, sama blok mesin. Dicat semua. Iya, dicat semua. Ini apa kelihatan dari sana? Ah, mesin. Kalau untuk mesin masih standar, masih 250 cc. Okay. Di bore up? Maksudnya kok di bore up? Di ini apa? Porting polis? Enggak. Di dan untuk CVT, saya kebetulan untuk CVT baru ngebubut aja ya supaya performa dapat. Tarikan di awalnya juga dapat. Dan grip. Dan saya masih single. Gripnya udah diganti? Hand grip masih standar kebetulan ya. Oke. Apalagi ya. Sudah semua kan? Ada sih kayak semua. Pelek standarnya? Pelek masih standar. Biaya modif nih kira-kira. Biaya modif untuk motor saya sekitar 35 juta. 35. Ya. Berarti banyak ke brembonya nih kayaknya. Iya, banyak CS lebih ya. Banyak di bawah-bawahnya aja sih. Dari sistem pengereman sampai suspensi, knalpot. Iya. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Salam satu aspal. Wah. Baiklah sobat. Itulah tadi penjelasan dari owner Bro Dedi Setiawan dari IXORA Bali tentang modifikasi Yamaha XMAX-nya. Hampir 11-12 ya dengan modifikasi sebelumnya. Jadi sobat yang belum menonton video dari IXORA Bali yang pertama dan kedua sudah tayang ya, bisa dicek. Dan yang ke ini adalah yang ketiga dan keempat nanti berikutnya. Modifikasi Yamaha XMAX ini lebih sedikit dari modifikasi Yamaha XMAX sebelumnya, yaitu menghabiskan biaya 35 jutaan. Kalau XMAX yang sebelumnya hampir seharga XMAX ya, berarti hampir 60 jutaan sob. Dan menurut saya modifikasi XMAX ini
benar-benar sangat menawan ya, terutama dari segi warna kuning gold. Knalpot Akra, rem pengereman Brembo, lampu depan proyektornya juga sama dari Pajero Sport. Mantap. Semoga bisa menjadikan referensi buat sobat memodifikasi motornya. Jangan lupa juga tunggu video-video berikutnya dari IXORA dan juga modifikasi motor lainnya di channel ini dengan klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.